face is filled with sadness. When words are said with regret, I can see the dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara Expo Luar FKW ini dinyatakan dibuka. We can't be heartache together. This is the hard way to better. We can't be heartache together. This is the hard way to better. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erlangga Dwi Bagus Saputra. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya mengikuti keluaran MKWU dari Pancasila. Nah, prosesnya itu, jadi aku itu waktu itu sebelum ada informasi tentang keluaran MKWU Pancasila ini, di kelas aku itu mengadakan kegiatan bakti sosial dan sosialisasi tentang kesadaran pajak yang mana itu berhubungan dengan mata kuliah Pancasila. Nah, dari sana itu aku tertarik setelah ada informasi ini, aku itu tertarik nih, kayaknya aku coba nih untuk ngikutin dari luaran MKWU terutama di Pancasila ini. Dan setelah aku buat posternya nih, kayaknya aku butuh temen nih, karena kalau sendirian itu kan kayak sepi banget gitu kan. Jadinya aku milih beberapa teman aku yang menurut aku kemampuannya juga ya lumayan lah, itu jadi untuk kelompok aku. Nah, alhamdulillahnya setelah aku milih teman-teman aku nih, kita kerja kelompok bareng, kita membuat poster, kita ambil inti dari poster tersebut, apa sih makna yang kita buat dari poster tersebut gitu. Nah, alhamdulillahnya nih kemarin waktu pengumuman kelompok aku masuk 10 besar. Nah, makanya di sini nih di belakang kita ini lagi kompetisi lagi, dari 10 besar itu dikompetisi lagi untuk mengimplementasikan hasil dari poster yang sudah dibuat. Nah, untuk tanggapan aku sendiri nih tentang luaran MKWU ini, terutama di Pancasila tadi nih, waktu aku berkompetisi tadi itu seru banget. Karena apa? Karena tadi itu kita itu diajarkan untuk lebih aktif lagi menjadi mahasiswa, lebih kreatif lagi. Apalagi tadi ada sesi debat nih, kayak kita beradu argumentasi, kemudian kita saling saut-sautan tentang opsi kita masing-masing. Nah, kemudian untuk harapan aku sih, ya semoga mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti luaran MKWU Pancasila ini lebih mencintai lagi produk-produk yang ada di dalam negeri. Apalagi seperti mahasiswa-mahasiswa kan kayak eranya itu era-era zaman muda nih ya, kekinian. Jadi kita itu tidak harus melupakan kayak tradisi yang ada di Indonesia tersendiri. Dan juga yang paling penting dari Pancasila kita itu harus tetap mengimplementasikan 5 Pancasila kita. Jadi tadi itu di luaran MKWU tersendiri itu disangkut pautin nih dari Pancasila tersendiri dan argumen kita sendiri. Gitu sih, itu aja dari aku. Kurang lima, mohon maaf. We love Kampus Biru. Let's go back, let's start again to a place a long time ago. Saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu. Kami dari Brigif Radar 9 atas nama Kapten Endria Pasiter Brigif 9 selaku juri eksternal dalam event ajang pemilihan dari berbagai season maupun materi di Universitas Muhammadiyah. Kami cukup bangga dengan universitas ini sudah bisa membuat satu momen yang bisa memotivasi generasi muda kita. Di samping itu, dari materi-materi yang diujikan cukup membuat kami merasa punya motivasi tersendiri untuk bisa melaksanakan atau menghimbau kepada universitas yang lain agar bisa membuat momen serupa ataupun yang lebih baik, yang lebih besar, sehingga pada saatnya nanti dengan hasil-hasil event tersebut dapat ditemukan atau terpilih calon-calon kaderisasi ataupun pemimpin-pemimpin Pancasila kita yang memang kita bisa harapkan untuk bangsa, agama, dan juga untuk semua masyarakat di Indonesia ini. Itu harapan kami dari Brigif Radar 9 sebagai juri eksternal, dan juga untuk Universitas Muhammadiyah kami sampaikan terima kasih. Ini merupakan suatu
gebrakan tersendiri untuk universitas yang lain, kemudian lembaga-lembaga yang lain, mari saling kita berkoordinasi, kita berkolaborasi, sehingga pada saatnya nanti apapun event yang kita selenggarakan itu menjadi acuan untuk daerah-daerah lain, termasuk di tingkat nasional, sehingga kita bisa menjadi program yang terbaik di seluruh daerah untuk demi tujuan yang tercapai, tujuan nasional. Tentunya kebanggaan kita, khususnya masyarakat Jember dan juga universitas, adalah kebanggaan nasional juga. Terima kasih, itu yang perlu kami sampaikan. Salam sejahtera untuk semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let our fears hold us. Let's go back. Let's start.